Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti untuk mengkaji ulang sejumlah kebijakan seputar pendidikan di Indonesia. Kebijakan yang dimaksud mulai dari ujian nasional IN, kurikulum merdeka, sistem penerimaan peserta didik baru PPDB, hingga pembelajaran matematika. Beberapa hari setelah dilantik, Abdul Muti dihadapkan oleh kebijakan-kebijakan terkait pendidikan yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Mendikbudristekdikti Nadiem Makarim di pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya. Sebab beberapa kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, baik sebagai penyedia maupun pengguna layanan pendidikan tersebut. Presiden Prabowo juga ingin memfokuskan rencana pendidikan sejak usia dini. Salah satunya dengan pengenalan pelajaran matematika sejak Taman Kanak-Kanak TK.